Lo apa kabar? Eros, gue janji gue bakal bantu Zea buat nyari siapa orang yang udah berani bikin lo kayak gini. Gue juga janji gue bakal selalu nemenin Zea dan ngelindungin dia. Meskipun dia udah berani nyusup ke markas Calderius. Lo cepet sembuh ya. Gue selalu ngedoain. Selamat tinggal, Eros. Biarlah semua bukti yang lo punya, lo simpan dalam kubur. Siapa yang lepasin infusnya? Kakak lo, kenapa sus? Ini dok, ada yang lepas infusnya dok dan mesinnya dimatikan. Hah, kok bisa sus? Saya nggak tahu kak. Dok gimana? Gimana dok? Stabil. Siapa lo? Siapa? Sherlock supir gue. Sekalian minta tolong anak-anak buat ngurusin motor. Eros gimana? Tadi sih kata dokter stabil. Oke. Kamu kenapa ke rumah sakit?
jengukin Eros. Sekalian gue bilang ke dia ya, kalau adeknya udah berani nipu Calderius. Dan gue bilang ke dia ya, kalau adeknya naksir gue. Bukannya kebalik. Tapi siapa sih sebenarnya yang mau membunuh Kak Eros? Dia udah koma pun masih ada yang mau mencelakai dia. Kalau kita sambungin sama kejadian waktu itu, pas lo dihajar sama anak Wolf di markasnya, ada kemungkinan kejadian hari ini ada hubungannya sama waktu itu. Maksud kamu, Kak Leo udah dibalik semua ini? Mungkin. Ya, masalahnya kita belum punya bukti yang kuat. Tapi satu hal yang gue yakin, ada musuh di dalam Wolves. Dan lo harus hati-hati. Terutama sama Leon ya. Apalagi dia udah pernah nyoba nyelakain. Cara terbaik buat ngalahin musuh adalah dengan menjadi temannya, sahabatnya, bahkan saudaranya. Halo, kabar? Keadaan Eros sudah stabil. Oke, Kak. Makasih ya. Tapi, Kak, aku minta tolong banget sama kamu. Jagain Kak Eros dengan serius. Aku gak mau kejadian kayak tadi keulang lagi. Oke, Zir. Kali ini gue pastiin mereka adalah orang yang setia sama Eros. I gotta go, Kak. Bye. Gue capek banget. Pegel banget tadi abis ngadepin banyak orang. Tidur bentar ya. Dengan begini, gue ngerasa beban gue berkurang.